Pemirsa, akibat kecelakaan maut yang menewaskan dua orang pengendara sepeda motor tewas terjadi di depan Mapores Sumedang, Jawa Barat, Kamis malam. Kedua korban tewas di tempat setelah ditabrak mobil box yang melaju kencang dari arah berlawanan. Polisi pada Jumat dini hari langsung menggelar olah TKP sesaat pasca kecelakaan yang mengakibatkan dua pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi antara sepeda motor dengan sebuah truk box di Jalan Raya Prabu Gajah Agung, depan kantor Mapolres Sumedang, Jawa Barat. Saksi mata menuturkan, kejadian berawal saat sepeda motor melaju dari arah Cirebon menuju Bandung, bersenggolan dengan sepeda motor lainnya. Akibatnya motor oleng dan terjatuh ke sisi kanan jalan. Naas saat bersamaan pelaku truk box dengan kecepatan tinggi yang langsung menyambar sepeda motor tersebut. Dua korban tewas atas nama Irma Maria Husna, 19 tahun, warga Kiara Condong, Bandung, dan seorang lagi pengendara motor belum diketahui identitasnya. Sepeda motor Honda Vario terlibat kecelakaan, gesekan terlebih dahulu dengan kendaraan sepeda motor yang lainnya, sehingga terlalu mengambil ke arah kanan. Dari arah berlawanan datang mobil box dengan nomor polisi W, terjadi tabrakan. Guna pemeriksaan lebih lanjut, sopir box dibawa ke unit laka lantas Polres Sumedang. Sedangkan sepeda motor dan kendaraan truk box juga telah diamankan guna dijadikan barang bukti. Beben HVA, MNC Media, Sumedang, Jawa Barat.